Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara menonaktifkan smart lock di handphone Samsung Galaxy M32 dan handphone Samsung Galaxy M dan handphone Samsung Galaxy lainnya. Simak terus guys. Oke, langsung saja guys, kita akan menonaktifkan smart lock Samsung. Teman-teman akses saja menu pengaturan. Lalu di sini teman-teman masuk di bagian kunci layar. Nah, di kunci layar di sini ada menu yang namanya Smart Lock. Smart Lock di sini adalah dari Samsung, bukan dari Google. Kalau Smart Lock dari Google bisa cek caranya di sini. Masuk di Smart Lock. Kemudian masukkan pola kunci layar pada handphonenya. Nah, di sini ada 3 fitur Smart Lock. Yang pertama, deteksi pada tubuh, kamu bisa nonaktifkan menjadi warna abu-abu seperti ini. Lalu tempat dipercaya, kamu juga bisa hilangkan ya kalau kamu menambahkan tempat terpercaya. Kemudian yang ketiga adalah perangkat dipercaya ya. Jadi ini masih belum saya tambahkan. Kalau ada yang ditambahkan, kamu bisa nonaktifkan dengan cara menonaktifkan saklarnya menjadi warna abu-abu atau bisa hapus ya yang terkait dengan perangkat di sini. Nah, seperti itu caranya. Oke guys, hanya itu saja penjelasannya. Terima kasih telah menonton, tutorial lainnya ada di sini atau di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya.